belum pernah. Enggak belum. Aduh, gimana ya? Mau bilang udah pernah tapi takut dikira sombong. Enggak pernah. Belum. Alhamdulillah belum. Udah, baru semalam dapat dari bokap. Buat diinvestasiin kayak ke reksadana atau saham. Kita kan enggak tahu ya ke depannya nanti apakah ada inflasi atau gimana. Kalau diinvestasiin lebih bisa berkembang aja. Mau dibeliin mobil. Kenapa? Ya karena butuh kendaraan gitu buat akomodasi bolak-balik. Habis itu sisanya buat modal usaha, nambahin modal usaha. Udah bingung sih, mobil udah, motor udah, handphone terbaru juga udah. Gimana kalau buat beli boba aja kali ya? Boleh ya? Buat tabung aja deh. Iya, mau naik haji. Padahal kayak orang tua sih. Investasi, ya, biar bisa jangka panjang gitu. Jadi kan uangnya muter, jadi nggak habis untuk foya-foya aja sih. Buat bisnis, mungkin nggak masuk akal ya buat umur yang 15 tahun, tapi mau dijalanin dulu biar punya penghasilan sendiri. Buat kuliah sih, sama biaya hidup, sama paling aku bakal invest, coba-coba invest gitu. HP mungkin, iPhone. mau gue laminating aja deh, biar awet. Lumayan buat melindungi keluarga gue 7 turunan.